Bertempat di Gedung Olahraga Manunggal Gombong, Rabu 5 Juni 2019 dilaksanakan silaturahmi yang diikuti judoka-judoki angkatan tahun 1974, 1980, 1990 hingga tahun 2000 dengan para atlet judo junior yang sampai saat ini masih giat berlatih. Kegiatan silaturahmi ini digelar untuk menjalin silaturahmi antara atlet judo senior dan atlet judo junior, sekaligus memotivasi atlet junior untuk bisa berprestasi. Untuk diketahui, Judo Waza Gombong pernah mengalami kejayaan dan bisa mengharumkan nama baik PJSI, Persatuan Judo Seluruh Indonesia Kabupaten Kebumen, di event daerah maupun event nasional di tahun 1980. Semenjak meninggalnya, Sinsei Sutarno, pendiri dan juga pelatih klub Judo Waza Gombong, JWG mengalami kevakuman. Kemudian sejak September 2018 terbentuk kepengurusan JWG periode 2018 sampai dengan 2023 dengan penasehat Sri Hartanto dan diketuai oleh Ruspam Budi, serta didukung oleh beberapa atlet senior JWG mulai aktif kembali. Hingga sampai saat ini, mempunyai atlet 40 anak terdiri dari anak usia 5 tahun hingga usia 17 tahun. Keceriaan tampak di wajah atlet dengan kedatangan Ketua Umum PJSI Kabupaten Kebumen, Haji Arief Sugianto SH, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Kebumen. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Ketua KONI serta pengurus klub judo yang ada di Kebumen. Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengajak para pengurus klub, pelatih, dan atlet judo yang ada di Kabupaten Kebumen untuk berlatih dengan tekun agar bisa meningkatkan prestasi. Selain itu, Wakil Bupati juga mengatakan bahwa di tahun 2020 akan dibangun dojo. Wakil Bupati berharap agar judo bisa menjadi kebanggaan masyarakat. Setelah Idul Fitri ini akan dikonsolidasikan sehingga akan betul-betul meraih medali yang maksimal. Pak Ketua KONI kemarin menyampaikan bahwa dana yang diberikan tahun depan kurang lebih 2,5 miliar ya Pak. Dan kemarin pada saat rapat KPG tentunya saya meminta untuk ada anggaran pembuatan matras ini kemarin. Nanti insya Allah akan dititipkan di KONI. Harapan kami kita KONI dari judo tentunya akan disampaikan untuk pembuatan matras dulu. Dari Gombong, Tim Liputan Rati TV meritakan.